I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Jangan lupa tinggalkan komen dan cadangan-cadangan positif supaya channel ini dapat menyediakan liputan isu-isu viral yang menepati selera anda. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini, Datin Fatimah dilabel individu ibu derhaka gara-gara biarkan Syamsul dikecam masyarakat. Gara-gara memberi sokongan padu kepada menantu putri Sarah Liana, ibu kepada Syamsul Yusof dilabel setengah individu sebagai ibu derhaka kerana membiarkan anak lelakinya itu menjadi bahan tohmahan masyarakat di media sosial. Ini berikutan tindakan Datin Fatimah yang secara terbuka meninggalkan komen di media sosial menunjukkan sokongan terhadap putri Sarah dan tidak menyebelahi Syamsul sekali. Memetik sebuah forum, individu tersebut merasakan tindakan Datin Fatimah sebagai melampau, malah menganggap wanita itu hanyalah mak tiri kepada Syamsul. Malangnya Syamsul dapat ibu macam ni, inilah namanya ibu derhaka kepada anak. Anak susah tak tolong, ada ke ibu macam ni di dunia? Memang mak Syamsul betul ke atau mak tiri? Tidak berdiam diri, Datin Fatimah tampil membalas komen individu itu. Kalau awak jadi ibu nak ke tengok anak awak sesat ke neraka. Saya bukan seorang ibu yang baik kalau menyokong anak buat salah dan aniaya isteri yang melahirkan cucu-cucu saya. Tidak cukup dengan itu, Datin Fatimah menyelar individu itu sebagai bapa kepada penyondol yang tidak pernah menasihatkan anak sendiri. Terdahulu, konflik rumah tangga antara pelakon Putri Sarah dan suami Syamsul Yusof dilihat semakin menjadi-jadi apabila pengarah itu mula memfailkan permohonan nusyuz terhadap istrinya. Putri Sarah kemudian membidas perbuatan Syamsul dengan memberi peringatan mengenai kes persetubuhan luar nikah bersama Ira Khazar yang kini masih dalam siasatan. Sekian info hari ini. Terima kasih.